Hai semuanya, apa kabar? Selamat datang kembali di channel Hewan Populer. Dalam dunia robotik, ilmu biologi telah diterapkan untuk pergerakan robot dan perilaku yang lebih alami dalam berinteraksi dengan dunia. Hingga pada akhirnya inspirasi biologis dan kemampuan para hewan membuat para ilmuwan robotik untuk menciptakan robot yang menyerupai seekor hewan. Bahkan mereka diciptakan untuk menjalankan sebuah misi atau tugas yang telah diprogramkan. Nah, berikut ini adalah 9 robot canggih yang terinspirasi dari hewan versi channel Hewan Populer. Namun sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasimu agar kamu tak ketinggalan updatean terbaru dari channel Hewan Populer. Marsby adalah robot yang menyerupai seekor lebah yang diciptakan oleh NASA. Sesuai dengan namanya, robot lebah ini memiliki misi untuk mengeksplorasi planet Mars. Menurut NASA, sayap seperti serangga pada Marsby bisa meningkatkan aerodinamika dan mengurangi konsumsi daya berkat kepadatan Mars yang sangat rendah. Selain Marsby, ada juga robot lebah yang diciptakan oleh ilmuwan dari University of Seward dan Sussex yang bernama Green Brain, di mana robot itu nantinya dapat difungsikan untuk misi pencarian dan penyelamatan. Bahkan, konon robot itu bisa dimanfaatkan guna menggantikan posisi lebah asli dalam proses penyerbukan tanaman. Widih, keren banget ya! Delapan, Snakebot. Snakebot adalah sebutan untuk robot ular yang dirancang memiliki ruas-ruas berbahan polimer yang dihubungkan dengan sendi fleksibel. Tenaga penggerak sang ular adalah sebuah motor elektrik. Setiap pergerakan snakebot dikendalikan oleh perangkat lunak khusus yang bisa membuatnya meniru gerakan ular asli seperti meliuk, melilit, memanjat pohon, melata, bahkan berenang di dalam air. Uniknya lagi nih, snakebot bisa menegakkan kepalanya mirip ular kobra. Gerakan ini penting untuk mendapatkan rekaman gambar yang lebih baik dari objek yang diintainya. 7. Octobot. Octobot adalah penemuan yang cukup mutakhir yang terinspirasi dari keluarga gurita. Robot ini meniru tekstur dari gurita dan menerapkan komponen empuk untuk robot ini agar bisa berjalan dengan lebih mulus. Robot ini bergerak menggunakan reaksi kimia hidrogen peroksida yang bisa mengisi dan mengosongkan udara di dalam sebuah ruang berisi udara yang berfungsi seperti ban dalam. By the way, warna dari robot ini cantik juga ya. 6. Dove. Dove adalah sebuah robot burung buatan China yang terbang dan bergerak persis seperti seekor merpati. Tentunya China tidak asal dalam menciptakan robot yang satu ini. Dove dibuat menggunakan teknologi tingkat tinggi, kamera dengan kapasitas terbaik, dan antena GPS. Robot drone ini digunakan China untuk dijadikan sebagai drone mata-mata. Ngomongin soal robot burung nih, China bukanlah negara pertama yang mengembangkan drone mirip burung. Perusahaan asal Jerman, Festo, mengembangkan Smart Bird, drone yang terinspirasi burung camar dan burung bionik buatan Prancis. Berbeda dengan robot burung buatan China, drone burung buatan Jerman dan Prancis ini tidak terindikasi akan digunakan untuk keperluan militer. Meskipun penggunaannya berbeda, satu hal yang pasti bahwa aksi robot burung ini telah menarik perhatian dunia pecinta robot. 5. Pleo Robo. Salamander dijuluki sebagai fosil hidup oleh para ilmuwan. Hal ini disebabkan karena salamander merupakan spesies awal yang hidup di muka bumi. Oleh karena itu, para ilmuwan terobsesi oleh salamander. Hasilnya, Swiss Federal Institute of Technology in Lausanne atau IPFL bisa menciptakan robot yang menyerupai salamander. Bahkan robot ini bisa meniru cara bergerak seekor salamander nyata, baik di darat maupun di dalam air. Dengan adanya robot ini, para ilmuwan dapat terbantu untuk mengeksplorasi hubungan antara stimulasi sumsum tulang belakang dan gerakan hewan vertebrata ini. Sehingga di masa yang akan datang, Pleo Robot dapat menjadi acuan pembuatan perangkat neuroprostetik. Wih, keren banget ya! Siapa sangka kalau fosil hidup bisa jadi inspirasi untuk masa yang akan datang. 4. The Bionic Ant. Robot semut yang satu ini ukurannya berkali-kali lipat dari semut yang asli. Yap, kira-kira ukurannya sebesar kepalan tangan manusia dewasa.
The Bionic M diciptakan oleh Festo, perusahaan teknologi asal Jerman. Robot semut diciptakan persis dengan anatomi semut aslinya dan kecerdasan kolektif serangga sosial tersebut. Sama seperti semut di alam liar, semut Bionic Festo juga bisa bekerja sama dan mengkoordinasikan gerakan bersama. Nah, agar bisa bekerja, semut-semut ini menggunakan energi listrik dari baterai lithium. Sementara sebuah modul radio yang terpasang di perut menjadi alat komunikasi dengan semut lainnya. Tidak hanya itu, robot semut ini dilengkapi dengan kamera stereo dan sebuah sensor lokasi untuk mengidentifikasi lokasi dan objek, serta menggunakannya untuk mengangkut benda yang ada di hadapannya. Wah, kemampuan robot semut ini hebat juga ya. 3. Super Monster World. Serigala adalah hewan yang memiliki tampang yang sangar sehingga terlihat menakutkan. Tampang sangar itulah membuat para petani Jepang menggunakan robot serigala untuk membantu mereka berpatroli di lahan pertaniannya. Robot serigala ini dilengkapi dengan sinar LED merah menyala pada matanya dan memiliki sensor gerak untuk mendeteksi hewan bergerak di sekitarnya. Teknologi itulah yang digunakan oleh petani untuk menakut-nakuti babi liar, rusa, dan hama pengganggu lainnya. Selain tatapan yang seperti setan, makhluk itu memiliki bulu yang jelas dan rahang karet yang dilengkapi dengan gigi taringnya. Dengan adanya robot ini, jumlah tanaman yang biasanya dimakan oleh binatang pengganggu mengalami penurunan. 2. Spot Mini. Boston Dynamics, anak perusahaan robot milik Alphabet, kini hadir dengan inovasi barunya dalam aksi sebuah robot bernama Spot Mini. Spot Mini adalah robot yang memiliki 4 kaki dan sebuah lengan yang terlipat di atas punggungnya. Ketika diaktifkan, Spot Mini pun terlihat seperti jerapah mini. Kemampuannya adalah menaruh piring kotor di wastafel, mengembalikan sekaleng soda, dan berbagai hal lainnya. Meskipun kemampuannya sedikit, tapi rasanya cukup layak menyebut Spot Mini adalah robot yang multi-talenta. Netizen yang kagum dengan aksi robot jerapah mini berharap pihak Boston bisa menambah lagi kemampuan dan tingkah lucu untuk Spot Mini. 1. Bionic Opter. Bionic Opter adalah sebuah robot yang dikembangkan oleh perusahaan Festo dengan bentuk menyerupai seekor capung. Robot capung ini mempunyai bentuk dan desain yang unik, serta memiliki warna biru menyala yang semakin menambah sisi elegannya. Sama seperti capung yang asli, dengan beratnya yang hanya 175 gram ini, membuat Bionic Opter bisa leluasa melakukan manuver terbang. Robot ini juga memiliki kemampuan untuk terbang di luar ataupun di dalam ruangan. Sisi unik dari robot ini adalah dapat dikendalikan dengan berbasis pemancar spektrum smartphone. Kalau nangkap capung asli harus hati-hati dan nggak boleh berisik, tapi capung yang satu ini cukup ambil smartphone, udah deh capungnya datang sendiri. Gimana? Keren kan? Itu dia 9 robot canggih yang terinspirasi dari hewan, versi hewan populer. Nah, buat kalian yang punya informasi atau fakta lainnya tentang dunia hewan, jangan lupa komen di bawah ya, untuk saling berbagi informasi dengan teman-teman yang lain. Sebelum tayangan ini berakhir, jangan lupa like dan share video ini agar semakin banyak orang yang mendapatkan informasi menarik dari hewan populer.